Saya beras, anda puas. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Isaac Coastman TV. Untuk korang yang tak tahu, aku ada buat undian dekat aku punya community tab dekat YouTube aku. Aku tanya kepada korang lah, okay, berapa kotak pakui one chip challenge ni aku kena buat. Dan macam biasalah, korang semua kan sayang aku. Korang semua kan suka tengok aku tersiksa kan. Anda sedang menonton segmen Saya Pedas, Anda Puas. Depan aku ni ada 3 kotak pakui one chip challenge Fear the Corona Reaper. So aku rasa aku dah tak perlu nak introkan lah kepada korang tentang chip ni. Kotak dia lah, memang bentuk dia macam keranda, tapi aku tengok dia punya ni nampak macam batu nisan lah. Aku tertarik dengan satu ayat dia ni. Dia tulis sana ni, after this hell should be easy, katanya. Kalau tak cukup amalan, ha, tersangkut kau dekat jambatan nanti tau. 1, 2, 3, okay? Setiap satu ni semua ada chip dalam dia, okay? Ha, ini bukannya Photoshop, bukannya edit. Sebenarnya aku ada 3 pakui chip challenge ni lah. Aku ada 3. Dan 2 daripada chip ni dah sampai lama dah. Hujung tahun 2019 dah sampai. Tapi aku tunggu yang satu lagi ni, dia macam missing waktu logistik tu. So satu ni dia macam ketinggalan. So 2 dah sampai, 1 tak sampai. Sampailah ha, baru-baru ni baru sampai yang satu lagi. So lengkaplah 3 berbola naga keranda kubur neraka ni. Okay, untuk pakui one chip challenge ni, satu kotak ni aku beli dekat eBay. Semua ni aku beli dekat eBay. Satu kotak aku beli sekali postage dalam 160 lebih. 160 lebih, 160 lebih, 160 lebih. Bagi aku harga dia memang agak mahal lah. Tapi entah apa yang merasuki diriku ni nak juga cuba pakui ni kan. Aku memang tak tahan pedas. Aku tak tahu lah aku dapat bertahan ke tak, tapi aku akan cuba. So, sebelum aku cuba benda yang gila ni, eloklah untuk aku call doktor. So kawan aku ni nama dia Dr. Fairuz. Dia bekerja sebagai medical officer surgical department. So memang doktor dekat satu hospital dekat Perak lah. So aku nak tanyakan dia, bahaya ke makan pedas sangat ni? Apa kesan dia kepada badan kita? Dan apakah benda yang boleh melegakan pedas? Okay? Hello, assalamualaikum. Hello. Ya, doktor, Dr. Fairuz. Ya. Aku nak tanya sikit lah. Macam kalau makan pedas kan, kiranya kalau kita makan benda yang terlalu pedas, bagaimana benda tu akan efek kita lah? Kiranya betapa teruk dia akan efek kita? Oh, depends lah. Selalu kalau nak cakap teruk tu, aha, dia ada jangka pendek, jangka panjang lah. Aha. So kalau jangka pendek tu selalu simptom, kadang-kadang selalu orang cakap gastrik lah. Gastrik tu gastritis lah. Mm-hmm. Bila kita makan, bila kita makan pedas dalam cili atau barang-barang yang pedas selalu ada capsaicin tu. Capsaicin tu dia property dia macam irritant lah. Dia boleh irritate kita punya paru. Okay. So jadi radang sikit lah. So kalau orang cakap makan pedas ni boleh membuatkan usus bocor tu, macam mana? Statement tu betul ke? Usus bocor tu tak lah. Sebab basically kalau gastrik teruk, mm-hmm, dia boleh menyebabkan luka dekat perut. Mm-hmm. Tak sampai usus lah basically. Usus tu dah jauh lah. Usus tu lepas sebab perut kan? Lepas perut. Kalau nak cakap bocor tu ikutkan banyak faktor lain yang lagi penting lah. Maksudnya kalau kita makan ubat sakit, lepas tu makan ubat rasional, ubat teroid, tu yang menyebabkan luka, sampai luka perut boleh bocor. Kira-kira, tapi untuk makan pedas saja jarang lah bocor. Untuk gastrik tu iyalah. Soalan hot lah orang cakap. Kiranya macam mana nak melegakan pedas? Orang cakap minum susu ni tak melegakan pedas. Betul ke? Oh, susu. Actually dalam susu tu, kita tengok video tu selalu kat orang putih tu minum susu kan. Ha, itulah. So actually dalam susu tu dia ada casein, kau panggil. Mm-hmm. Dia ada casein tu, dia ada efek macam deterjen. Deterjen nak cuci capsaicin tu. So dia boleh hilangkan capsaicin ni efek lah. Tapi untuk dia temporary effect lah basically. Yelah, dia nak melegakan kan? Melegakan bukan susu. Tapi subsequently, ada tadi kata dia boleh increase balik production acid dalam perut. So masa immediately memang kita boleh rasa temporary release lah. Uh-huh. Tapi subsequently mungkin dia boleh gastric, sakit perut later lah. Tapi untuk yang statement tu betul lah basically.
Okey, baik. Okey, aku rasa tu je lah kot. Terima kasih Dr. Fairuz eh. Oh, terima kasih ya. Berguna lah, ada kawan ada doktor ni. Okey, terima kasih. Ma, sorry ganggu lah. Assalamualaikum. So, susu ada. Jangan risau. Jadi, amount per serving 20 kalori sahaja. Okey. So, ini antara video yang paling kurang lah kalori yang aku makan. Sebab aku nak benda ni berakhir dengan cepat. Selesai hutang aku dengan korang. So, jom kita tengok. Baiklah, kat sini aku ada timer aku. So, yeah, aku akan cuba makan. Tiba-tiba rasa berdebar. So ni aku punya yang pertama chip ni dah pecah barai dah. Okay. Yang kedua. Chip yang ketiga. Okay. So far aku tak tahulah bau apa. Entahlah. Sesiapa yang tengok video ni, kanak-kanak ke budak-budak kecil, tolong jangan tiru sini di rumah, okay? Sekadar hiburan je. Ui, aku dah tak boleh senyum dengan ikhlas ni. Aku dah gabrah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak boleh cakap. Ah.
Kuih pedai lah. Tak belah. Give me a minute, eh? Ui, pedai lah, sumpah. Ya Allah. Allah, la ilaha illallah. La tahu suhasi, la tahu ala ala ulam. Bisa mahati wa mahati lah. Aku rasa aku boleh buat 5 minit kot. Teh, handsome ke? Okay kan? Macam baru lepas 15 lah. Okay, dah lega sikit. Kiki. Okay, 5 minit. Aku rasa paling teruk sekali dekat mulut tau. Aku rasa 5 minit je aku boleh buat. Bismillahirrahmanirrahim. Jajak boleh. Aku tak pasti lah nak tunggu berapa lama eh. 6 minit cukup lah. Aku serius tak sisa dah. Saya berdas, anda puas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, 6 minit. Aku tak boleh cakap. Kau tahu benda tu pedas bila aku langsung tak boleh cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, lega terus. Tai. Hilang terus. Biar betul. Melah. Terus hilang pedas je. Wah. So disebabkan aku tak dapat cakap tadi. So ni aku nak cakap sikit lah. Ui, pedas balik. Ui, pedas balik. Dia ambil aiskrim. Aku rasa paling teruk tentang Pakui Challenge ni kan. Pakui One Chip ni. Aku rasa paling teruk tentang Pakui One Chip Challenge ni. Pedas dalam mulut. Dia punya pedas tu, entahlah, dia punya teruknya rasa pedas tu. Macam dah tak rasa macam pedas. Kau faham tak? Ni titarik tu. Dah tak rasa titarik tu. Punyalah mencucuk sampai kau dah tak rasa benda tu pedas. Kau faham tak? So aku punya tinggal tadi memang pekat habis. Kaki aku kebas. Tangan aku kebas.
Ini memang paling pedas aku pernah rasa lah. So macam tu rasanya Carolina Reaper. Now I know. Memang lega banyak ah lepas aku makan aiskrim ni. I miss you. Satu benda aku boleh cakap, dia punya pedas dia memang lain macam pedas, sumpah lain macam. Pedas dia tak hilang ah. Pedas dia tak hilang rupanya. Cina cakap pedas dia bukan pedas biasa-biasa, okey. Tanpa pedas dia tu sampaikan kau tak rasa, sampaikan aku tak rasa macam pedas. Dia rasa macam benda perasaan lain. Dia pasti mulut tekak ni memang teruk gila, memang teruk gila. Dia punya rasa tu, aku harap korang terhibur lah kali ni. So since aku benda lama tak buat video aku makan pedas. So kali ni 3 pakui 1 chip challenge. Lepas je aku makan, aku terus lupa. Sila, aku terus lupa benda aku nak cakap. Dia punya pedas tu memang lain macam lah. Memang langsung tak sama macam ghost pepper. Bagi aku, aku rasa pedas tu still dalam kepercayaan manusia untuk ambil lah. No wonder lah ada seorang YouTuber tu dia boleh makan sampai 32 chip ni. So bila aku dah makan 3 ni, aku dapat bayangkan yang benda tu sebenarnya memang boleh buat lah. Kiranya tak adalah nampak, sebenarnya tak adalah superhuman sangat pun. Kalau makan 32 tu, mental sila kena kuat gila. Sebab benda tu, mental tu yang kau kena kuat. Macam aku tadi, sebab aku memang tak tahan lah. Memang 6 minit terus minum. Okay geng, aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Dan make sure korang subscribe channel aku. Dan tekan butang loceng dekat bawah. Supaya setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification video baru aku. Okay? Jangan risau, aku masih okey. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Gerak lepak apa aja.